Tribunnya, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat bersama Trenda with Tribun Wartawan Tribun Solo. Hari ini saya berada di Tangkal Tempat Keramat atau Karanganyar, yang di mana di sini setelah pasca arus balik Lebaran di tahun 2023, terpantau arus lalu lintas di sini landai, ramai lancar. Pasca 2 hari setelah 2 atau 3 hari setelah Lebaran di sini terus. Akan Karanganyar melalui gerbang tol ini untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi sudah banyak yang meninggalkan, ada juga ada yang datang.